검열하는 데 목적을 두고 진행됐습니다. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Korea Utara mengatakan bahwa mereka melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antar benua jenis baru pada 18 November atau pada hari Jumat kemarin. Demikian laporan kantor berita resmi Korea Utara, KCNA. KCNA mengklaim bahwa rudal baru itu adalah Hwasong 17 dan mengatakan bahwa rudal itu diluncurkan dari lapangan udara internasional Pyongyang dan terbang sejauh 999,2 km atau hampir 1000 km. KCNA juga merilis beberapa gambar Paman Kim yang dilaporkan mengawasi langsung peluncuran tersebut. Setelah mengawasi langsung peluncuran itu, Kim Jong-un mengatakan bahwa Korea Utara harus dengan jelas menunjukkan keinginan terkuat untuk membalas latihan perang musuh yang berusaha menghancurkan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan. Kim Jong-un tampaknya mengacu pada latihan perang Amerika dan Korea Selatan yang digelar beberapa minggu yang lalu. Dia juga memperingatkan bahwa Korea Utara akan mengambil tindakan balasan lebih ofensif jika Amerika membuat gertakan militer di Semenanjung Korea dan daerah sekitarnya. Dalam uji coba peluncuran ICBM kali ini, ada pemandangan yang cukup unik yang ditunjukkan oleh Paman Kim. Paman Kim mengajak anak dan istrinya untuk mengawasi secara langsung uji coba yang dilakukan pada Jumat kemarin itu. Jika istri Kim Jong-un, Ri Sol-ju, kerap muncul menemani suaminya, beda halnya dengan keberadaan putrinya. Ini adalah untuk pertama kalinya Paman Kim memperlihatkan putrinya ke publik. Paman Kim menunjukkan putrinya ke dunia untuk pertama kalinya pada Sabtu 19 November dalam sederet foto-foto yang cukup ekstrim. Karena biasanya, ABG-ABG zaman sekarang berjalan-jalan di sekitar taman atau mall. Ini malah berjalan-jalan di sekitar rudal. Foto-foto ini menunjukkan Kim Jong-un bergandengan dengan putrinya, memeriksa peluncuran rudal balistik terbesar yang dimiliki Korea Utara saat ini. KCNA tidak menyebutkan nama gadis itu yang terlihat mengenakan mantel putih dan berpegangan tangan dengan ayahnya saat mereka melihat rudal Hwasong 17. Lantas, apa jawaban Korea Selatan atas aksi dari Paman Kim ini? Dengan cepat, Angkatan Udara Korea Selatan atau ROKAF menggelar latihan yang diberi nama Simulasi Penargetan Terhadap Musuh Potensial. Dalam video yang dirilis ROKAF, terlihat 4 unit F-35A dan 4 unit F-16 melakukan terbang formasi di dekat perbatasan Korea Utara. Bukan hanya unjuk otot udara saja, Korea Selatan juga melakukan uji coba peluncuran bom berpemandu laser GPU-12 terhadap target bergerak di sekitar perbatasan dengan Korea Utara. Ini merupakan jawaban yang jelas atas peluncuran Hwasong 17 Korea Utara. Sementara itu, Amerika tak tinggal diam melihat uji coba Hwasong 17 ini. Bomber B-1B Lancer langsung terbang menuju Korea Selatan dan tiba sehari setelah uji coba ICBM Hwasong 17. Sekali lagi, US Air Force mengatakan mereka akan melakukan latihan bersama ROKAF sebagai komitmen mereka untuk menjaga kestabilan di kawasan Semenanjung Korea. Dan seperti itulah kejadian yang sedikit menghangat di Semenanjung Korea. Akankah menjadi situasi yang lebih panas? Berikan prediksi Anda.